Arabica. Yeah. Ya kan? Nah, kalau Robusta punya teh sendiri dan pengembarannya sendiri, beda. Tapi yeah, yang umum kan Arabica. Coba bagi kita awam yang tidak terlalu paham perbedaan antara Arabica sama Robusta, ini lebih karena apa? Ketinggian. Cuaca dekat ketinggian, pertama ketinggian lahan. Itu akan mempengaruhi daripada jenis kopinya, produksinya. Jadi banyak orang bilang kalau Robusta itu kecenderungannya asam. Kalau Arabica itu tidak. Sebenarnya asam atau tidak itu tergantung kita merosting. Iya. Dan di sini ada roasting yang ini luar biasa sekali. Ya, ini untuk kemampuan 70 kg untuk sekali roasting.